Panggil Danda yang semua masuk ke dalam dan tutup pintu. Sudahlah, Bang Jeban. Mama da'ilah. Tak mengapa lah. Danda yang masuk semua. Balik ke Jelanda! Balik tak habis-habis hanya menyala. Rupanya ada lagi panglima raja yang nak menentang aku. Selagi kau penderhaka masih hidup, tentangan tetap akan datang bertahun-tahun cepat. Oi! Ini Jebat. Aku tidak takut tentangan. Siapa kau sebelum aku bunuh? Siapa aku tiada mustahak. Tetapi turun kamu tinggal dengan aku Jebat. Berbahaya perkataanmu itu Jebat. Kalau kau seorang pahlawan, kau sebagai perempuan di atasmu. Betul-betul kau mengantar raja. Lupakan kau akan menyesal. Wahai perempuan, jangan sekali Jebat. Perkataan kau ini pernah ku dengar. Siapa kau yang sebenarnya? Lihat Jebat, siapa yang di depanmu ini? Naga kau seperti tua. Ya. Tetapi kau jangan cuba nak menipu aku dengan belagak seperti tua. Memang kau yang pura-pura tidak mengenal aku Jebat. Aku tidak mati dibunuh oleh bendahara. Disimpannya aku di hulu belaka. Aku benar-benar Laksmana. Hei! Jebat! Kau telah menderhaka Jebat. Kau telah menjadi musuhku Jebat. Kau telah menderhaka Jebat. Tua! Jangan dekat! Dorongkanlah keris balik, Bang Tua. Kembali hidup perasaanku. Mari ke dalam bang. Silakan. Mari bang tua, mari. Mari ya bang. Mari ya bang. Mari ke dalam. Oh, abangku tua. Kalaulah dunia ini ditukar ganti, bukannya harga diri abangku tua. Biarlah kasturi leke dan lekiu mengampur raja. Ada abang memadailah bang, memadailah. Apa pengertianmu ini Jebat? Abang, kau dan aku adalah seperti tangan kanan dan tangan kiri. Kita mempunyai kekuatan sekarang bang. Marilah kita bersatu, supaya kita bunuh sekalian frena-frena itu dengan sultannya sekali. Aku tidak segila, aku salah. Seperti kau penderhaka. Tergamak kau menuduh aku penderhaka. Berapa kali kau tak mengerti ya kak Tuah. Segala yang ku buat ni untuk kau Tuah, untuk membela kau yang ku sangka mati terfitnah. Aku tidak minta dibela, dan aku tidak menyuruh kau supaya membela. Kedatanganku kemari adalah untuk menangkap kau hidup atau mati Jebat. Tua, aku ingin bertanya, kau bersalah atau tidak bila dihukum oleh raja dulu? Bukankah kau telah terfitnah oleh pembesar-pembesar yang cemburu akan pangkat dan derajat kau? Dengan tidak memeriksa, sultan yang zalim telah menghukum kau dengan tidak bersalah. Bukankah begitu tua? Jawablah. Mengapa kau berdiam diri? Bila kau terhukum, hatiku tak tenang tua. Aku dendam kepada musuh-musuhmu itu.
Terus aku menderhaka. Menderhaka karena membela kau, tua. Tiba-tiba kau nak menentang aku sekarang, tua. Aku tidak menentang kau, cepat. Tetapi perbuatanmu. Sekarang kau, cepat, adalah bukan sebagai saudaraku lagi, cepat. Barang siapa yang menjadi musuh raja adalah musuhku juga, cepat. Sekarang serahkan senjatamu sebelum aku berlaku kasar terhadapmu. Kau adalah musuhku. Kau adalah musuhku, cepat. Sia-sia kau sebagai pahlawan. Kepahlawanan kau gunakan untuk berbakti kepada raja yang zalim. Kau tahu, kau digunakan sebagai pekakas untuk memuaskan hawa nafsu raja. Cepat! Apa yang kau katakan ini? Jangan kau pura-pura tak mengerti, tua. Perintah raja yang kau jalankan selama itu adakah beri guna kepada negeri dan nama rakyat? Cik, cepat! Sudah beranau! Tua, apa kau sudah gila? Bunuh kesemu cepat, supaya dapat kubunuh sebagai seorang laki-laki! Hai, tua. Aku tak dapat bertikam dengan kau. Kau adalah saudaraku, tua. Yang karam di laut, kenapa pula kau yang lemas di darat, cepat? Dicubit paha kanan, paha kiri pun terasa, tua. Aku terpaksa memilih satu di antara dua, cepat. Rajaku dan kau saudaraku. Bila keadaan memaksa, cepat, kau adalah musuhku, pak. Cis, tua. Nampaknya kau yang bertungguh-sungguh. Aku juga yang bertangguh-tangguh. Silakan, tua. Ya, cepat. Atas nama Sultan, kau tetap kutentang, cepat. Tua, kedatangan kau sebagai wakil dari Sultan, aku menerima sebagai musuh. Hatsa! Main lagi tu. Bunuh kau, tua, kalau aku mau. Tapi apalah artinya kalau aku bunuh kau, tua? Sia-sia saja pembelaanku kepada kau.